Pagi-pagi sekali mau berangkat ke Pangkalan Bun. Dipanasi dulu, mau ngawal bos besar. Jadi kita pakai mobil pribadi, kita mau nganter ya. Oke. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Jadi ini kita nanti akan membawa bos sama ajudannya untuk mengawal sampai tujuan. Nah, ini Bapak nanti sebagai drivernya saja. Karena nih pakai mobil pribadiku ya, jadi ya harus Bapak sendiri yang harus membawanya. Ya, semoga lancar, dimudahkan segala urusan. Ini aku panasi dulu supaya nanti dipakai langsung bus. Kemarin udah cek ban, diisi full ya, diisi full 1 juta. Gak apa-apa sih, penting nanti uang bensinnya kembali. Oke. Ini aku manasi dulu dan nanti akan memberi arahan, karena bapakku nih kadang-kadang tuh lupa. Atau memang dia itu punya, tapi kayak ini ya Pak, biasanya kan gak pakai ini, cuma fitur-fiturnya kadang-kadang yang kalau orang belum paham itu belum terbiasa gitu. Tapi nanti kalau udah biasa ya biasa aja. Kecuali kalau hujan ya itu, kalau kayak gini nggak bisa ngarahkan AC-nya atau kipasnya, nanti kan bisa berembun, itu yang jadi kendala. Tapi ini udah, ini aku mau beri tutorialnya. Jadi aku nih kadang-kadang ya sebagai perempuan aku juga harus paham masalah ini. Ini untuk apa? Ini untuk apa di dalam mobil ini? Aku harus tahu. Jadi kalau nanti ada yang nggak tahu, kadang pernah ada sopirku baru, dia nggak pernah pakai mobil Pajero, dia menyesuaikan aja. Jadi ya kita jangan mengotak-otik atau memindah-mindah yang lain gitu. Pokoknya yang normal aja, les enak gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kita panasi dulu ya. Oke, aku mau panasi dulu. Sekian dulu ini. Mau berangkat, ini udah aku siapin baju-bajunya, semua perlengkapan, semuanya, baju keperluannya semuanya, termasuk tak bontotin ya, termasuk tak bawain makanan supaya nggak makan di jalan. Jadi dia tak bawain nasi merah, pokoknya sudahlah, pokoknya keperluan, kebiasaan beliau itu udah tak bawain semua. Oke. Aku mau bikin tutorial dulu supaya nanti dia ingat apa yang harus dikerjakan atau dilakukan ya. Sekian dulu, mana sih mobil.